Jadi ini adalah syuting ke hari kedua, guys. Yang dimana aku bakal di make up ya, menjadi zombie gitu. Bukan zombie anjir, ini bukan film zombie, ini film horror. Jadi aku santai dulu, minum ya, baru bangun pagi-pagi ya. Siang. Bukan pagi, maaf, siang. Lu sebagai apa, bro? Art ya? Guest boy. Ini buat apa, cuy? Oh, buat daging ya. Nah, aku tahu nih. Buat daging-daging, darah-darah kayak sini ya. Gila, nyebut apa kayak? Bikin tulang. Buat kamu. Tulang, astaga. Jadi, ya, untuk dagingnya. Nih. Dagingnya ada maksudnya. Guys, hari ini aku lagi dioperasi ya. Jadi punggung aku nih kayak dibelah gitu. Ya. Pakai alat-alat makeup ya, yang proper dari kakak ini ya. Wah, itu buah yang hebat banget ya, bisa buat kayak gini. Gua salut banget. Oke. Okay. Hasilnya ada di belakang ya, nggak boleh disentuh dulu, apalagi disantarin ya. Soalnya bakal lepas lemnya. Nah, nanti aku bakal kasih hasilnya lah. Oke. Okay. Tapi aku udah ade loh, Bang. Kamu sama dia? Ade, enam ade. Batuk lah, ade, batuk. Haji Daud. Jadi kita bakal ke kinema ya. Surprise yeah. Mother kinema Ponte. Hey. Jadi kita sudah sampai di kinema. Oh saya. Yalah, kita lihat ya lokasi syutingnya. Ini lagi apa? Beres-beres ya untuk lokasi set syuting dulu sini. Nih ya punggung aku, kalian bisa lihat ya. Hancur ya selama perjalanan, jadi kita harus perbaiki lagi. Jadi retouch lagi. Itu orang-orang belakang lagi kerja ya. Oke guys, jadi kami sekarang lagi di Infinite Studio. Anjay. Sini atas bunga mana? Tapi aneh lagi warna ini. Mantap. Guys. Ngapain guys? Hi guys, welcome to my vlog. Jadi kali ini biasa. Hi. Rusak kan? Jangan pegang dulu, Kak. Enggak, dia emang pegang apa tadi? Hai guys. Ini kan aku kan.
Area lagi di ini, di eksekusi. Mau dipakai. Pakai yang besar. Pakai. Ini hari ke 321 aku di sini ya. Dan begini posisinya, enggak pernah aku bergerak dari sini ya. Astaga, ini dia. Ya ini tetap kegedean, ukuran pesawat. Di perut aku sebelah. Perut atau belakang? Samping sini. Ada batu nggak sih? Sebelah samping. Angkat gitu. Sama banget sih itu. Kena lambat. Thank you ya udah like and subscribe channel aku nih ya. Yakinin kuat tadi jatuh orang. Ratain dong. Jadi boleh? Jangan dulu, kok jadi kupu-kupu ini? Kupu-kupu malam. Ya guys, ini badannya Syahril sudah tidak bernyawa. Ini tulang punggungnya udah, ini udah digerogotin. Udah digerogotin. Ya aku gak tahu lah kalau ini masuk YouTube ya, kena pelanggaran atau apa. Ya kenal lah, ini pantatnya Syahril. Ya. Kena dogi. Saatnya gue mandi guys. Gila. Jir anjir. WC di mana sih? Guys, aku udah bersih-bersih ya. Saatnya kembali ke markas. Sini lumayan serem ya guys ya. Tadi mana ya? Oh ya betul sini. Iya ya, bisa tolong abang itu? Gak apa apa. Itu banyak kali cok. Ya ini lem cok. Oh iya. Iya. Oke kena azab. Gimana syutingnya? Yang paling luar biasa adalah yang megang kamera ini. Astaga, mana orangnya? Edit kadang asli. Anjir, mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Balik putar. Ya. Osmo Mobile, aku disponsorin ya di endorse sama Osmo ya. Eh, masa ya? Iya dong. Halo. Luar biasa kau. Sesuatu apa aku tadi? Yang penting semua senang, syuting itu harus iya, senang. Iya betul, betul. Kedua, yang paling penting adalah kalau kita sebagai aktor semuanya dan di belakang aktor juga, kalau lagi nggak kerja itu kita lagi kerja. Kalau lagi syuting berarti lagi main. Ah, berarti kalau lagi main sama aku iya, tadi. Iya, main. Nih, tadi aku tidur di sini. Udah baru bangun ya, Bang? Iya. Nih, lokasi mau dipakai lagi nih ya? Halo. Namanya Kak siapa? Introvert. Introvert kah? Iya, aku introvert. Iya. Ini loh. Nih, nanti kerokin ya. Gue tadi udah aku kerok sampai itu kerok. Kenapa juga? Kalian harus lihat kayak lem, gitu. Lem. Mana lem. Mana sini aku gitu ya, mana? Sini kameranya. Tongkek dulu lah, tongkek dulu kayak tongkek itu apa? Tongkek pantatnya kayak tadi. Sok cool banget anjay depan kamera anjay. Katanya mau lihat bumbu. Tadi nengokin kita enggak
Anjing lagi. Ya, padahal aku lebih sering berinteraksi dengan ini. Gimana aku tadi? Kasian ya, dia tiduran selama 6 jam, dadanya sesak. Dari ada nenen. Ini makan hari ini, ya. Pagi guys, kalian tahu nggak? Ini adalah tempat studio terbesar di Asia Tenggara, studio foto yang bernama Kinema. Ya, di sini kita bisa ngelihat tuh ada mobil antik ya, dan juga nih, banyak nih properti syuting di sini. Nah ini nih yang aku maksud nih, tempat biasanya syuting-syuting ala-ala Hollywood tuh, yang butuh-butuh untuk klasik-klasik. Dan juga ini di apa namanya, disewain ya, ada gapura. Nah rapi kan, bagus nih. Oke. Indonesia cukup bagus juga ya, punya studio terbesar yaitu di Batam. Studionya namanya Kinema. Nih, kalian bisa lihat tuh, besar banget ya. Dan studio ini juga udah mengeluarkan banyak film ya. Seperti Warpath dan juga apa ya? Aku kurang paham sih. Pastinya banyak lah pokoknya. Bagus ya. Halo guys, di depan saya ada hantu. Aku di sini bersama seorang kawan baru yang siap ditetelin dagingnya. Bernama Syahril. Syahril, Sultan Syahril Sabah. Kita balik tidur bangki orang sini. Nanti juga kan waktu itu dia ngomongnya gini. Ya nggak mungkin kita ngomong gitu di upload, kita kesana lagi di set lagi, kita nggak mungkin. Enggak paham. Pasti aku di kamar hotel di mana dikasih. Anggap ya mereka ada waktu untuk mikirin diganti gimana kayak gitu. Aku rasa sih itu memorandum. Hari ini udah lo vlog kita ya. Thank you so much. Kau kami. Pintu ya. Jangan lupa subscribe.